Alright, ya, halo, what's up guys? Balik lagi sama Govian dan kita hari ini bakalan mainin Ori and the Will of the Wisps. Ya, kemarin itu kita habis nyelesain Superliminal, jadi sekarang kita pindah game yang baru. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah game keduanya Ori. Yang pertama itu Ori and the Blind Forest, tapi gue belum mainin. Jadi kita mau selesain ini dulu, baru kita mainin yang Ori and the Blind Forest. Karena ya no reason sih, karena ya gue pengen main yang lebih baru dulu aja. Ya gak ada, gue literally gak punya alasan tertentu sih kenapa gue mainin yang ini dulu sebelum yang pertama. Tapi ya kita mainin aja dulu. Oke guys, iya guys, gue mau ingetin dulu sebelum kita mulai gamenya, jangan lupa buat like dan share karena itu bakal membantu channel gue untuk berkembang. Jangan lupa juga buat subscribe supaya kalian dapat notifikasi kapan gue upload video, dan ya klik that bell di sebelah subscribe, jangan lupa. And ya, kita masuk aja langsung ke game ya. Kita langsung start game aja. Di sini kita bikin empty slot satu baru karena kita lebih cuma pengen fokus ke story-nya. Jadi kita main easy mode aja, oke guys. Ya, jangan tanya ke gua kenapa gua enggak milih hard mode, karena gua enggak mau ngebuang-buang waktu gua untuk kesulitan yang tidak perlu. Gua pengen tahu ceritanya aja ya. Oke, kita masuk aja ke easy mode. Gue suka sih lagunya, kayak lagu-lagu genre Celtic gitu tuh menurut gue itu menyenangkan banget sih. Menyenangkan untuk didengar gitu, enak aja gitu dengernya. Ini karakter kita kah? Si Ori. Di sini gue main di PC ya, ngomong-ngomong ya. Ya, berarti ini karakter kita ya. Sepertinya kita punya basic-basic pergerakannya itu WASD yang kayaknya sih cuma AD doang ya. Ini kita lompat bisa, Swallow's Nest. Oh, itu nama mapnya sepertinya. Jadi gua nggak tahu, kita bakal pakai mouse di sini atau enggak, tapi ya ini kita seperti lompat di sini. Emang arahnya ke sini nggak sih? Ini apaan? Kayak laba-laba gitu. Kayak laba-laba berbulu nggak sih? Oke lah, kita ikutin. Kayak kita diminta ikutin dia ya. Dia tuh jahat atau enggak sih, gua nggak tahu. You shall always remember that day. Kita akan mengingat hari itu lagi. Kita akan selalu mengingat hari itu, sorry. Oke, kita kesini dan ada cutscene kayaknya. Ketika hidup baru datang ke Nibel. Nibel siapaan? Oh, ada burung hantu, ucunya. Ya ampun, lucu banget sih kamu. Uluh-uluh. Uluh-uluh, lucu banget. Kita namakan dia Ku. Namanya berarti si burung hantu itu namanya Ku. Nama kita siapa? Ori ya? Ah, belajar jalan. Ucunya. Ih, gemesin. Ih, duduk dia. Ini cerita mereka lagi bikin rumah, ada tangga. Oke, sip. Bentar, jadi si Ku ini tuh anaknya dua hewan yang kayak laba-laba dan kayak penguin setengah burung hantu ini, bukan sih? Bukan ya? Oke, jadi suatu saat Ori sedang tidur, si Ku ini diajak oleh makhluk kayak laba-laba ini buat kemana gue nggak tahu. Naik ke atas ya ini. Ditangkap dong langsung dia. Terus gue ngapain? Kini cerita cutscene udah kelar kah? Tapi gue belum bisa mencet apa-apa, by the way. Oh, dia bangun. Sip. Karakter kita seperti bangun, guys. Kayak kucing aja ngulet deh. Oke, kita bentar. Tadi tuh kita mesti naik ke atas ini, bisa nggak sih? Mengingat ini game-nya 2D sih, menurut gua nggak bisa. Jadi ya memang kita harus ke sini berarti ya. Bentar, gua pengen lihat dulu sebelum kita ke kanan, cek di kiri ada apa. Biasanya ada sesuatu. Oke, nggak jadi. Oke, ada apa di sini? Ada emaknya. Oh, diajarin terbang. Oke, siap. Ih, takut. Ulu-ulu, jangan takut. Itu cuma perasaan gue dong, atau sayapnya dia tuh bulu kanannya tuh kurang ini ya, kurang apa, kurang jadi gitu. Nggak tumbuh gitu loh, jadi kayak cuma tulang-tulang doang ya, gak sih? Dikasih makan apel. Cute. Ini nggak mau. Maunya apa dong? Apa itu? Kok bisa tau-tau pindah ke sini gitu loh? Oh, dia mau cacing. I see. Yo. Nyam.
Aduh. Aduh, lucu banget sih. Cerita dia mau terbang tapi nggak bisa ya. Ya iya, apa namanya? Kalian lihat itu sayapnya emang nggak terlalu jadi sih ya. Jadi dia kayak apa ya? Mungkin dia tuh kayak ngelihat angsa-angsa ini, dia tuh pengen terbang gitu kan. Tapi sayap kanannya tuh bulunya nggak ada, jadi nggak bisa kan. Alam tuh memanggil dia gitu, langit memanggil gitu kan. The sky called to her. Dia mendapatkan panggilan kalau dia tuh harus berada di udara gitu, di langit terbang. Gumo dan Naru mendengarnya juga. Gumo dan Naru. Gumo tuh kayaknya yang kayak laba-laba itu ya. Kalau sendiri dari bahasa Jepangnya Gumo kan, Gumo tuh laba-laba bukan sih? Iya. Sayang ya, dia tetap nggak bisa terbang. Yap. Aduh, kasihan. Contohnya di perut lagi sakit tuh. Mual-mual lah tuh. Aduh, kasihan, kasihan. Eh, dia kecewa dong. Kita harus gimana? Oke lah, kui, kita bantuin. Let's go, mana? Eh, burung hantu, ku. Ku, where are you, ku? Kuku. Kukuruyuk. Mayam, bapak. Aduh, dia kecewa, dia nggak bisa terbang kayak pasrah gitu loh. Dia ngeliatin angsa-angsanya gitu, apa dia bisa terbang tuh. Biasanya kekecewaan di karakter tertentu nih yang bikin yang jadi awal mula dari suatu permasalahan gitu kan. Oh, dia tidur di sini di jembatan. Jangan jatuh ya dari jembatan. Jatuh dari jembatan sih nggak lucu loh. Gak kan? Oke, good. Good. Insting hewaninya kuat. Terus gue mesti ngapain nih? Ini gue gak bisa nakan apa-apa gitu. Apa nih? The answer lay in the past. Jawabannya ada di masa lalu. Di masa lalu maksudnya? Bentar deh, coba kayak gue disuruh kesini gak sih? Atau gue bisa lompat ke air. Kalau gue bisa lompat ke air atau gue tendang itu kan. Deduk. Emang pikirannya kriminal. Berarti emang gak boleh ya. Tadi gue jalan ke situ dia langsung jalan doang. Oke, coba kita lihat di sini ada apa? Her mother's final gift, hadiah terakhir mamanya. Apa itu? Bentar, gue nggak bisa ke sini ya. Berarti emang mesti masuk sini ya. The heck? Oke. Okay. Apa nih? Oh, bulu! Kuros feather. You've gained a new ability. While airborne, hold shift to glide freely or ride wind currents. Oke. Okay. Bulunya kayak bakalan gue balikin ke dia gak sih? Let's go, my friend. Swing. Wow. Lenin Pochinki, ma bro. Salah. Kuro. Mono Kurobo. Coba kita tempelin, bisa gak? Nah. Slip. Nice. Itu bulu Muna. Nih, bulu. Tapi mana cukup bulu satu doang? Gila, mereka naro bulu deh kayak lagi mau ngepas baju. Terus bisa terbang gitu dari gitu doang. Menurut gue sih enggak sih. Gumonya masih tidur ya. Digelitikin dia kaget dong. Ada bulu. Hah? Aduh. Diikat dong. Diikat dong bulu sebiji doang. Bisa dipakai terbang coba. Nah, terus ini masih malam-malam gini suruh terbang lagi kan. Mantap jiwa emang. Ntar, ini cerita gue yang ngendalin. Bandu Dadashi. The sky was within reach. Wait, what? Coto, ini harus kemana sih teh? Oke, bukan ke bawah sini nggak sih? The map is not available here. Oke.
Oke, berarti Kiken emang mesti ke sungai itu tadi bukan sih? Ini masih belum bisa terbang deh tuh. Cuma bisa Ya. Bentar. Oh, naik, enggak jadi. Wih, dia terbang. Wih. Oke, game-nya udah tamat kah? Gak mungkin. Pasti ada masalah. Gila, musiknya enak banget gak sih? Dia kaget. Hey. Adios, kawanku. Lewat air, lepas. Oh, enggak. Kena air terjun, ikatan lepas. Kan gue pikir gitu. Dia terbang tinggi banget lagi. Mantan dah. Wih, nyampe langit, bro. Wih, berani muter-muter deh. Bentar, itu batu batung bisa melayang gimana caranya? Oh, terbang tinggi sekali. Nyampe apa nih? Yo, that's good. That's cool. Sumpah, gue seneng banget sama grafiknya. Game-nya 2D tapi nggak bikin grafik desainernya jadi nggak niat bikin 3D-nya bagus gitu. Keren banget. Akhirnya dia bisa ngikutin angsa ya. Tapi emang angsanya bakalan ngakuin mereka bagian dari angsa ya. Nah, udah malam lagi. Baru tadi pagi, sekarang malam lagi dan hujan. Nah. Ceritanya itu mereka kemana sih ini tuh? Nah, lo ada petir teman-teman. Aduh, udah basah gini bulunya makin berat nih. Bener kan? Dari kepakan sayapnya udah kelihatan tuh, udah kayak berat gitu. Dia juga panik kan? Iya, lu listrik. Feeling gua kesambar petir nih bentar lagi, ya enggak? Oh enggak, bulunya lepas. Bulunya apa sih? Itu kagak bisa terbang kan? Nah, nggak tahu udah tuh siku kemana, guanya jatuh juga kemana nggak tahu. We are in a lot of trouble. Separated by the storm, terpisahkan akibat badai. Disinilah awal mula dari cerita kita. Oh my god. Yo, dude. Dude. Ini tuh ceritanya jadi sama kayak anak yang baru belajar naik motor, udah gitu main asal jalan jauh-jauh gitu kan. Gak ada yang bisa nyelamatin jadi ya. Sekarang gue kemana, gue gak tahu deh ini. Sini kucing-kucing apaan lagi, yo. Dia kabur dia. Ngeliat tir dia kabur, coba. Keren banget gak sih ini grafiknya, sumpah deh. Niat banget yang bikin. Sini ceritanya gue mesti ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Ada dua pilihan. Ku. Kemana kamu, ku? Ink Water Marsh. Oke lah, normalnya kita dari game platformer seperti ini lah, kita akan mengikuti di mana arah dia berdiri, yaitu ke kanan. Tapi gue mau ke kiri dulu. Because why not? Oke, mari kita lihat ada apa di sini. Sumpah ya, ini hutan tuh keren banget gak sih? Oke. Aduh. Oh, jadi kena di situ tuh kena damage. Oke, nice. Kalau gitu gue bakal lompat sini kan ya. Oke. Kita bisa lompat kan ya di sini ya? Lompat, bisa manjat juga. Life orb, you found a life orb. Collect this to restore all his life. Gue gimana naik sono ya, by the way. Oh, aku sini dulu ya. Eh, jatuh, Pak. Alalalalala. Kita kembali ke jalan yang benar ya. Emang gue tuh perusak game banget ya sih. Oke, dapat HP, nice. Kalau gue masuk sini, ini air gak apa-apa ya. Oh, berarti beda ya, air yang biru sama yang ungu. Tadi yang ungu tuh kayak racun ya. Small spirit light container. Spirit light can be traded to friendly creatures for various items and upgrades. Jadi kita bakalan ngumpulin light ini buat nanti tukar sama entah siapa yang bakalan ada kayak merchant gitu. Waduh, jatuh. Ya, jatuh lagi. Kurang banyak lagi jatuhnya, Pak. Ayo, let's go, my friend. Kalau gua naik sini, nggak bisa juga ya. Berarti gue emang disuruh kesini. Di atas itu ada apa sih? Gak bisa gue ambil ya? Oke. Hold S and space and press space to fall through platforms. Oke.
Ini berarti kayak Mega Man ya, bisa turun ke bawah dengan tekan bawah terus lompat gitu. Jadi saya lompat ke bawah. Kalau gua ke sini bisa nggak? Jalannya sih menunjukkan ke sini sebenarnya, tapi ini ada apa? Kosong. Berarti emang tadi jalannya udah bener ke bawah sih. Aneh-aneh aja sih. Okay, let's go. Itu siput yang tadi bikin kita kehajar. Kucing kenapa kabur sih? Pengen temenan juga. Ini apa? Press E to grab a torch. Oke. Okay. E to grab a torch. Di bawah situ ada klik yang apa sih? Yang shortcut klik E sama R. Gua nggak tahu itu fungsi untuk apa. Kita coba dulu klik. Oh. Buat ngehajar rupanya. Ini kayak bisa dihajar kan? Pakai combo dong ngehajarnya. Gila. Keren aja. Spirit light can be traded to friendly creatures. Oh ya, ini kita udah tahu. Come on. Mana tuh? Okay. Sini kita ke sini nggak bisa ya. Press E to insert a keystone. Kita nggak punya keystone sama sekali. Berarti kita kayak seperti mesti nyari keystone dulu untuk sana. Bye-bye. Bye-bye, Yoma bro. Gila, kita nggak hajarnya pakai ginian dong. Ini bisa dihajar nggak nih? Nggak bisa ya? Ini apaan sih di dalam sini? Yaudah, kalau gitu kita ke ini dulu, hajar dulu. Nice. Gue berasa kayak siapa tuh yang di Indonesia mencari bakat yang palingannya pakai api. Press E to talk, to talk. To talk, to talk. Squawk! What are you now? Not a monkey, clearly. Monkey itu apa ya? Kucing-kucing itu ya? Not even from anyone, or you have visited most lands, near and far, not seen your kind. Come from across the water, maybe? Well, whatever you are, I'm talk. A wanderer in these parts. The better parts, at least. I'm taking shelter from that storm myself, but if you're thinking you of going further, you'll have to get through that spirit gate to the east. Spirit gate tuh kayak tadi yang kita perlu keystone ya. You need two keystones. I happen to have one in my bag, and the other one is in the cave ahead. Berarti kita bakal masuk ke dalam gua ini buat kita nyari satu keystone lagi, dan gua nggak tahu gimana cara satunya lagi. But acquiring it is a job for someone more nimble than myself. What do you say? Ya, berarti kita emang disuruh buat nyari keystone-nya, dan mungkin si Tok ini bakalan ngasih kita satu keystone lagi setelah kita dapetin yang satunya ya. Kira, gua nggak tahu apa yang bakal terjadi. Let's go. Hajar ini, mate. Hai. Let's go, bakar, nice. Oke, sip. Di bawah sini nanti kayak ada sesuatu. Atau gue coba ke kiri dulu aja ya. Jalan yang udah lah, ikutin jalan dulu aja. Oke, sini apa, gue gak tau. Nah, hahaha, die. Ya, gue malah kena itu loh. Oke, ini kita injek dulu. Tadi gak bisa diinjek. Yo, what the heck. Nah, nice. Oke, sip, gue turun ke bawah dulu. Ada apa ini? Kok cutscene? Oh siap, ada bunglon. Bunglonnya nyala guys, bunglon LED. Mati kamu. Let's go, die. Cepat amat. Mungkin gara-gara gue main easy kali ya. Kalau seandainya main di hard kayak gue udah mati tadi. Oke lah, biarin. Let's go. Lah kalau seandainya gue liat air, mati dong ini gue. Yaudah, sip. Jump onto blue moss to cling on it. Oke, sip. Blue moss. Terus berarti kita bisa lompat ke sini ya. Berarti blue moss ini bisa dipakai buat nempel gitu kan, nempel kayak cicak. Terus ini gimana gua ngehajarnya kalau gua kagak ada obornya tadi coba. Udahlah, kita naik ke atas sini, nice. Let's go. Seperti kita bakal manjat tembok ini lalu manjat tembok ini lalu lompat. Nice. Oke. Okay. Lompat ke atas sini, atas. Nah, itu keystone-nya tuh kayak. Keystone-nya di kiri kan? Lompat sini, ambil keystone-nya, nice. Keystones! One keystone get. Keystones are used to open spirit gates. Different spirit gates may require a different number of keystones. Oh, okay. Quest updated. The missing key show the what the heck is that? Tadi gua belum sempet liat, udah pada ngilang duluan dong. Kayak kita tinggal langsung lari kesini aja gak sih? Buat ketemu sama si Tok tadi tuh. Tok, 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 tok. Tok, 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 siapa di sana? Bukan saya. Oke, siap. Talk to talk. Ah, Kyunon no Nanush. Is that a keystone I see? Honor me. Here's one more for your trouble. I'm ever a bird of my word. Now I can continue my wanderings through Niwen's lost wanderers before we lose anymore. And you can carry on with whatever it is you're doing. Good luck. Kita dikasih satu keystone lagi dan kita bisa buka pagar yang ada di sono ya, di kanan. The quest completed, show keystone to talk.
Oke, berarti quest udah selesai. Malah gua injek duri dong, koplak. Astaga, yo, what the heck is that? Ada serigala, guys. Udahlah, kita instart aja keystone kalau gitu kan. Insert lagi, dan ya, terbuka pintunya. Good one. Itu serigala tadi matanya banyak gak sih? Kalau gua masuk sini, ini airnya biru kan ya? Ya berarti biru, karena tadi kita masuk ke airnya ungu seperti tanda beracun atau apa, gua gak ngerti. Let's go, ini dia ngikutin gua, ini ada HP ya, nice. Okay, let's go. Nah ini apa nih? Kok kayak cutscene ya? Ya cutscene. Nah lo, dikejar serigala Bambang. Let's go. Hey, hampir kena yo. Mau dicakar gue. Tidak kena. Ay, digigit dong. Hampir kena. Tidak kena. Mau punya apa lu, ha? Gigit aja kagak becus, ha? Aduh, kena dong. Oke, siap. Let's fight, yo, my bro. Berantem, kuy. Nah, amat HP-nya bisa. Aduh, gue digigit. Let's go. Mukanya kebakar dong, jadi ganteng ntar. Paling ntar ketemu lagi di chapter-chapter selanjutnya, tapi gue nggak tahu ya gimana bakalan pas ketemu dia. Terus gue mau naik sono nggak bisa ya. Berarti kita mesti balik arah kayaknya, guys. Gila, serigala itu saking gedenya dia bikin segala macam yang dilewatin kebakar loh. Parah banget. Oke, ini kita udah nggak bisa lewat sini. Kalau lewat atas juga nggak bisa. Ini Howl's Den. Ini tulang-tulangnya kayak nanti bisa kita hancurin ya, guys. Kayaknya. Oke, ada air di situ, gua nggak tahu apa. Saat kita sampai di tempat tulang, guys. Sampai jatuhnya di tulang, guys. Tulang, bro. Oke. Let's go. Halo, kucing. Halo, koceng. Kemana dia? Ini ada cutscene lagi nggak sih? Oh, show. Wow. Let's go. Apa nih? That looks interesting. Kalau sandi kita sentuh ada apa ini? Kenapa pohonnya warnanya putih dan mengkilap sendiri? Ini menarik sekali, guys. Iya, kita sentuh dan overwhelming power. Aduh. Kok pingsan? As an ancient light awakened, Naru and Gumo sought through the night. Naru sama Gumonya tuh masih nyari-nyari kita ya. Dia masih nyari kita. Ancient light tuh kayak maksudnya kita ya. Kita udah mendapatkan kekuatan cahaya dari ancient. Kekuatan cahaya kuno gitu kan. Cahaya kuno tuh apa lagi? Sampai pagi gitu kan. Bro, lihat itu ada angsa. Sumpah gue bikin sesuatu yang harus sedih jadi gak sedih ya. Nah, apa nih? Kok kucingnya banyak? Cerita kita mesti lawan mereka kah atau gimana? You're not like the others, the shrieker, the howler. In you shines an ancient light. The tree remembered. Pohonnya mengingat. It glowed. It knew. It had shared its memory with you. Dia telah membagi memorinya denganmu. Spirit Edge, you have gained the new ability. Hold Q to assign to click E or R and unleash combo attacks. Alright, guys. Oke, kita dapat skill baru berarti ya. Now use the light, we want to see. Jadi si kucing-kucing ini juga pengen lihat gitu ya kan. Use the light, we want to see. What? Q, Spirit Edge. Kita assign di klik ya. Attack at close range with a blade of light. Blade of light. Lightsaber. Oke lah, kita coba klik-klik dulu kali. Abis itu kita ending episode-nya, oke guys. Gila, kita jadi dapat senjata. Senjata lightsaber, guys. Keren. Kenapa nggak dari tadi kita dapetnya gitu ya kan? Keren. Ya guys, jadi sekian dulu untuk episode kali ini. Kita bakalan main lagi di hari esoknya. Dan ya, kalau sendiri kalian suka sama video ini, sekali lagi gue mau ingetin, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik that bell below, that bell, supaya kalian dapat notifikasi lagi ketika gue upload video baru. Dan ya,
Kita bakal ketemu lagi di next episode. Thank you for watching Happy Gaming and bye-bye.